menyangkut pembangunan ibu kota negara yang baru, sebuah mega proyek. Demokrat ingin menyampaikan pendapat. Demokrat setuju untuk pembangunan pusat pemerintahan yang baru, mengingat kondisi kota Jakarta sudah tidak ideal lagi. Pembangunan di IKN di Kalimantan Timur juga dimungkinkan. Catatan Demokrat adalah IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya. Demokrat menyarankan agar dalam membangun mega proyek, perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri. Kondisi mega proyek Wisma Atlet di Hambalang, Bogor sangat memprihatinkan. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Semak belukar dan ilalang menjulang tinggi tumbuh hampir di setiap sudut gedung yang belum jadi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Kemarin, Presiden Jokowi sudah meninjau Wisma Atlet ini. Dia geleng-geleng melihat mirisnya kondisi Hambalang.